Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Hai teman-teman, kembali lagi di sini dengan Bang Kulo. Kulo. Alright. Kembali lagi dengan Bang Kulo. Di pagi rencana ini di tanggal 16 ya teman-teman. Berarti Hamin 1 2 3 4. Hamin 4 kalau misalkan lebarannya 21, kalau Hamin 5 kalau lebarannya 22, teman-teman. Hayo, kalian dukung lebarannya mana? Jumat atau Sabtu nih? Alright. Pokoknya itu ya teman-teman. Buat yang teman-teman yang lagi di perjalanan mudik, hati-hati di jalan, keluarga besar menunggu kalian di kampung halaman. Buat teman-teman yang gak mudik, tenang. Lebaran ini yang penting kumpul keluarga itu udah paling the best lah pokoknya teman-teman. Buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Buat teman-teman, pokoknya thank you banget buat semuanya yang selalu support Bang Kulo, dukung Bang Kulo sampai saat ini. Oke, siap. Seperti biasa, Bang Kulo sehari upload 2 kali jam 5 pagi dan jam 12 siang. Jam 5 pagi konten kegebetan Bang Kulo dan jam 12 siang Serial Sultan Upin Ipin ya guys. Alright, thank you. Oke, kalau gitu kebanyakan opening nih Bang Kulo nih. Lanjut saja, kita membacakan komentar-komentar dari teman-teman kita semua. Yang pertama ada Rahma Syaputra Bintang. Rasanya seperti yang kaya raya dan tidak ada postur. Bang Kulo kurang paham Rahma. Oke lah, thank you banget Rahma. Ada lagi Jisanu Sidik. Bang Kulo, beli Lamborghini 3 detik 100 km dong Bang. Bang Kulo kalau di konten kegabutan hashtag siapa Bang Kulo. Oke, siap Jisanu Sidik. Ada lagi Rizky Adit. Lama gua nggak nonton Bang Kulo. Sekarang Upin Ipin menjadi Sultan Unlimited WD. Iya dong Rizky, gimana sih kamu? Kayaknya kamu tuh penonton lama banget nih Rizky. Karena nggak tahu Sultan Upin Ipin udah jadi Sultan ya. Alright. Thank you buat Rizky Adit. Ada lagi Tefron. Hashtag siapa Bang Kulo? Bang, ada link untuk download GTA 5 atau GTA San Andreas enggak? Waduh, enggak ada nih Tefron. Sorry banget ya Bang Kulo, dulu tuh beli di Steam gitu aja sih. Oke, kalau gitu coba kamu cari-cari aja deh kalau yang link gratisnya Bang Kulo enggak ada. Mohon maaf ya. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang udah support tadi dan udah komen. Buat teman-teman yang pengen dibacain komentarnya langsung komen di bawah, gaskeun. Kuy, pokoknya itu aja. Oke, kalau gitu Bang Kulo masih mereview mobil-mobil sportnya Sultan Upin Ipin ya. Ini adalah Ferrari Roma. Ini Ferrari terbaru bos. Cekidot lah ini mah. Gasper aja nih. Warnanya biru. Kalau di sini nggak terlalu jelas. Kita coba bawa ke depan saja ya bestie. Ini adalah Ferrari nih bos. Termasuk mobil terkencang di dunia ini. Kita review di sini aja di bawah sinar matahari nih guys. Ferrari Roma nih bos, senggol dong nih. Cucok emang cucok sih Ferrari ya Ferrari. Ntar kita review dari dalam dulu aja. Oh ya ini 4 seat ya teman-teman, tapi belakangnya tuh buat dedek-dedeknya. Di situ ada itunya teman-teman apa? Ada touchscreennya di situ ya, buat entertainment, dan ini tengahnya ada entertainmentnya tulisannya Ferrari dan situ ada tulisan Roma bos. Spionnya kayaknya ini terlalu itu ya teman-teman, kurang reaktif gitu. Speedometernya jalan alright, klakson mewah. Oke, spionship mantul. Atasnya ini ya pakai itu ya teman-teman. Ini joknya itu dua warna dan ada absennya merah. Merah itu racing. Nih, mantul jaya racing bos. Merah itu racing, tenang. Bukan hanya di Honda merah itu racing, semuanya tuh merah itu racing pokoknya. Oke, kita review saja. Ini tipe coupe ya teman-teman, tapi bisa belakang juga masih bisa buat dede-dede ya anak-anaknya. Bannya ini wush pakai Michelin bos, pengeremannya merah-merah, pakai Brembo yang kerja sama dengan Ferrari bos. Ferrari nih bos, single dong nih.
bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, logonya di depan ada dua. Ush, kuda jingkraknya bos. Ini catnya nih sangat super duper kece ya, warna birunya ini bos. Bos, ini kesukaannya Sultan Ipin nih, karena ini udah Ferrari Romanya Sultan Ipin ya bestie ya. Ini cucok miong, ini badai-badai ini mah. Halilintar nih, dari bodinya aja tuh bus, sangat seperti ikan hiu yang ingin menerjang ombak teman-teman, membelah ombak nih. Jos gandes, kita lihat belakangnya juga bus, lampunya full LED belakangnya, volet, knalpotnya 4 biji, dan ada kuda jingkrak dan ada tulisan Ferrari di sini. Alright, kalau gitu kita langsung gas bersaja ya teman-teman. Ini Ferrarinya nih. Oke, kita langsung ke pertaniannya Sultan Upin Ipin ya bestie ya. Pokoknya kita langsung gas bersaja, capcut. Oke, mobilnya Sultan tadi udah di towing ya, terus Bangkulo ngambil mobil ini. Sip, awas. Seperti tadi kita bawa mobil sport tuh harus pelan-pelan teman-teman. Ini kita pakai mode eco saja. Knalpotnya meledak-meledak mode eco padahal nih. Ini pakai Pertamax turbo ya teman-teman. Minimal tuh Pertamax turbo, maksimal pakai Avgas teman-teman, bahan bakar pesawat. Ini Bangkulo malah suka main pedakin knalpotnya nih guys. Diinjek gas, dilepas gas gitu langsung pop and bang. Langsung beratak-beratak bos. Oke, kita masih langsung saja. Alright, awas. Ntar nih tikungannya jalannya cuma satu biji. Yuk, awas, ini truknya lambat sekali bos. Karena ini tadi tuh tanjakan ya teman-teman. Jadinya yang sebelah sini itu yang turunannya tuh jadi cuma satu jalur. Nah, ini kita udah bikin dua jalur lagi. Sip, langsung saja. Kita belum bisa gas ber di sini ya teman-teman. Jadi kita belum tahu kecepatannya ya. Alright, kita masih libas saja di sini. Yuk, push, ada Civic Nova di situ tadi. Ini 180, 190 masih naik terus bos. Namanya juga mobil sport nih. Awas, ada kijang rusa. Ada kijang atau rusa beda bos. 200 km per jam masih digas lagi bos. Push, mantul, masih enak banget teman-teman. Push, 230 masih tetap naik terus. Tapi Bangkulo mau ngerem dulu karena depan ini tikungan ya bestie ya. Alright, us, enak banget teman-teman. Nih lampunya nih. Ntar kita coba di terowongan depan aja ya guys ya. Alright, kita masih kebut-kebutan di sini aja. Masih kita masih pakai mode eco aja ya teman-teman. Kalau misalkan kita pakai mode sport, ntar buset, boros banget nih. Bahan bakarnya karena Bangkulo nggak bawa duit banyak ini buat beli bensinnya ini. Pertamax turbo nih bos masalahnya bensinnya. Bukan cuma Pertamax doang, kalau si abunya Bangkulo kan Pertamax doang tuh minumnya. Ya kali-kali dikasih Pertamax turbo, tapi ya keseringannya pakai Pertamax aja sih teman-teman. Oke, kita depan udah masuk ke terowongan, kita langsung cekidot saja, lampunya terang banget teman-teman. Awas. Ush, gara-gara kontainer ini senggol kan jadinya, lampu depannya mati bos. Gara-gara kontainer tidak punya adab itu tadi. Heh. Yuk, awas. Kita langsung serbu saja. Alright, yuk kebutkan. Ush, awas-awas. Sip, kita langsung sampai ke peternakan pertaniannya Sultan Upin Ipin ya, teman-teman. Oke, awas. Itu ada jamet itu. Jamet atau apa tuh? Oh, itu mah bule, itu bule KW itu, teman-teman. Minimal maksimal itu mah boleh KW itu tadi tuh. Wush, awas. Oke, masih aman, so far so good. Meledak, meledak. Buat kita swaluman enak banget ya teman. Wush, wush, awas, awas. Kayaknya kita perlu slap dulu aja. Aduh. Ah, nabrak patolo. Nabrak lagi patolo. Oke lah, mobil udah hancur berarti kita langsung gas bersaja, kita mencoba untuk trek-trek di perkampungan ini dulu ya teman-teman. Wis, awas. Yuk. Sip. Itu ada bandaranya Sultan Upin Ipin, tapi tetap kita nggak mau ke situ ya teman-teman. Karena kita masih mau melaju di sini saja. Alright, masih kebut, aman. Wis,
tipis-tipis. Oper giginya tuh meledak-meledak nih, bos. Namanya juga Ferrari nih, bos. Senggol dong nih. Bukan minimal-minimal lagi nih, ini maksimal nih, bos. Us, awas, us. Itu tadi triturnya supir yang ngantuk apa gimana ini, bos. Alright, kita masih kebut saja. Yuk, mari-mari, mas. Yuk, sip. Minggir, awas, yuk. Wede, kita masih satu lap lagi. Kita berhenti di bandara Sultan Upin Ipin aja, teman. Kayaknya mobilnya Sultan Upin Ipin yang satunya di sana. Us, awas. Kita terbang melayang. Aduh, duh, 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 duh. Ini kayaknya mobilnya harus Bang Kulo bawa ke bengkel dulu deh, biar direparasi. Tapi Bang Kulo nggak mau ngereparasinya sendiri, ntar biar diambil saja ya, teman. Alright. Tuh di situ ada mobil tempurnya Sultan Upin, teman-teman. Karena warna kuning ya. Ini mobilnya Sultan Upin ini bonyok nih depannya, cuy, nabrak tadi tuh. Ah. Pertama gara-gara ditabrak sama kontainer tadi tuh, di nggak dikasih jalan sama kontainer kitanya. Jadinya ya kitanya nerubruk-nerubruk gitu ya, teman-teman. Oke lah teman-teman, thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton konten ini dari awal sampai akhir. Thank you banget buat teman-teman yang udah support, thank you. Teman-teman yang belum support, langsung saja subscribe dan lonceng notifikasinya, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Kalau gitu, Bang Kulo ngingetin lagi, sehari upload 2 kali jam 5 pagi konten kegebetan Bang Kulo, dan jam 12 siang serial Sultan Upin Ipin, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Kalau gitu, sekali lagi Bang Kulo ucapin selamat menaikkan ibadah puasa bagi menjalankan. Ini udah tanggal 16 Hamin 5, 1, 2, 3, 4. Hamin 4 menuju ke hari Raya Idul Fitri tanggal 21. Kalau hari Raya Idul Fitri tanggal 22, berarti kita masih Hamin 5 menuju hari Raya Idul Fitri. Kalau gitu cukup sekian dari Bang Kulo. Thank you banget. Pokoknya the best buat kalian semua. Dadah. Thank you. Mantap, mantap, mantap. Just get the skatos. Alright. Dadah. Just. Dadah.